Harap-harap kali ni jadilah. Yelah. Hai? Inilah kita teruk. Tak follow line, pasu langgar halangan pula. Yeesh! Yelah, jomlah balik kelas. Kasih, tunggu. Ya? Yeah. Assalamualaikum cikgu, boleh kami masuk? Waalaikumsalam. Jom. Okey, awak tahu tak sebab apa cikgu panggil awak berdua hari ini? Tak. Ingat lagi awak pernah mohon untuk join pasukan robotik sekolah, ingat tak? Baik. Jadi tengok, inilah result dia hari ini, keputusan dia. Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu ucapkan tahniah. Lepas ni cikgu nak kita sama-sama usaha sungguh-sungguh supaya sekolah kita dapat nombor 1. Ya, terbaik. Okey. Nanti cikgu akan panggil untuk kita buat latihan. Okey? Terima kasih cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Wow, banyaknya robot. Comel kan? Comel. Wah, ada yang hitam, ada yang putih. Apa benda ni? Tak tahu. Oh, besarnya. Wah, besarnya, comel. Ha, dah sampai dah. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Dah tengok dah semua robot ni? Dah. Agak-agak yang mana satu awak nak belajar? Yang tu. Oh, yang ni. Yang ni Takobot. Takobot ni best juga. Tapi tahun ni bukan Takobot. Yang tahun ni, yang untuk pertandingan, kita nak join yang ni. Riro Mikro nama dia. Comel tak? Comel. Dah ada. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oh, awalnya. Okey, bagus. Macam ni lah cikgu nak. Okey, baik. Cikgu dah dapat misi untuk pertandingan robotik kali ini. Okey, baik. Kali ini, kamu dikendaki menulis satu cara ataupun menulis arahan dalam mikrobit ni supaya robot Reru ni bergerak mengikut garisan hitam ni. Dia akan bergerak sehinggalah dia jumpa halangan. Dia akan berhenti secara automatik. Bila kita angkat saja halangan ni, kita ubah halangan, robot Reru akan terus ikut garisan hitam ni. Faham tak? Faham. Kita cuba, okey? Okey. Kasih, aku dah download dah. Okey, jom kita test. Haraplah berjaya. Dah lama dah kita buat. Macam dah jadi. Cuba kau angkat terus. Kenapa dia tak follow line? Apa yang kita buat salah? Tak apalah, kita cuba lagi. Kita cuba lagi dah. Harap-harap kali ini berjaya. Tak jadi lagi lah. Macam mana ni kasih? Apa yang kita buat salah? Tak tahulah. Tapi kita cuba lagi sekali lah. Harap-harap kali ini jadilah. Macam jadi je. Tak jadi lagi. Ish. Kasih, janganlah merajuk. Janganlah putus asa. Kita cuba lagi sekali. Yelah. Harap-harap kali ini jadilah. Yelah. Hai? Inilah kita teruk. Tak follow line, pasu langgar halangan pula. Yeesh! Yelah, jomlah balik kelas. Kasih, tunggu. Kasih, aku rasa ni dah betul kot. Jom. Mari kita cuba. Okey. Harap-harap kali ni berjaya lah. Bismillah. Amin.
air macam jadi je. Aku lepaskan. Lepas. Yeay! Alhamdulillah, akhirnya kita dah berjaya hantar projek kita tu, Riro Mikro. Kita doalah supaya kita dapat kejayaan, kan? Jadi cikgu nak tanyalah, Kasih Husna, sepanjang awak buat ataupun sertai pertandingan ni, apa perasaan awak? First nak marah, hampir putus asa. Tapi Husna cakap, Kasih janganlah macam tu, jangan cepat putus asa, kita buat dulu. Husna? Okey. Jadi kunci kat sini ialah kita tak boleh putus asa, kan? Awak bayangkan kalau putus asa awal-awal tu, siap tak kerja kita? Tak. Tak akan siap. Jadi inilah yang kata ABC. ABC tu apa? Air batu campur ke? Bukan. ABC ni anak yang baik lagi cerdik. Jadi semua murid kat sekolah ni kena ada ABC ni. Kena jadi ABC. Anak yang baik lagi cerdik. Okay. Sis.